Iya, salah Super Link. Persiapan Jumat untuk cililin hitam ini, cililin termurah nih. Yang nopengnya, yang trotol campur. Berapa ini? Cara merona, perut gimana perut? Woi, ini jantan semua Mas Indi. Jantan semua, betina juga ready, Bos. Oh, juga bondol. Trotol juga ya, tuh. Ini. Tuh, akhir tahun ini ada promo untuk cuca hijau trotol jahat, beli satu gratis satu ya. Okay. Assalamualaikum Mas Sindi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bos. Alhamdulillah baik. Seperti biasa bagi yang belum tahu nama kiosnya apa ini? Kios Burung Sindi Bos. Kios Burung Sindi yang betul. Lokasinya ada di? Pasar Burung Pramuka. Pasar Pramuka Jakarta? Timur. Timur ya? Iya Bos. Jadi nanti biar gampang petunjuk lokasi kita sertakan di tengah video ya. Buka dari jam berapa Mas Sindi? Kita buka dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore Bos. Kalau untuk kirim-kirim pengiriman gimana nih? Untuk kirim-kirim kita area Jabodetabek bisa COD. Bayar di tempat. Nah, kalau luar daerah kita sistem transfer dulu baru kita kirim Mas. Oke. Nah. Yang penting ongkos kirim ditanggung. Ditanggung pembeli Mas. Kalau tuker tambah gimana Mas? Kalau tuker tambah langsung bawa ke kas aja. Sarannya burung mulus no minus. Utamain selain cak ijo Bos ya. Karena cak ijo kita stok melimpah sekali. Jadi utamakan selain cak ijo ya. Iya Bos. Yang penting cocok nambahnya. Kalau untuk harga di YouTube dengan di kios berbeda gimana? Langsung bawa ke kios Bos. Kebanyakan malah lebih murah kalau kios Bos. Oh, jadi seperti lebih itu murah ya. Iya. Tunjukin aja nanti videonya langsung ke Mas Sindi ya, jangan ke yang lain ya. Betul. Terima kasih. Enggak apa-apa sama saja di sini. Oh, bisa sama aja ya. Nanti pokoknya utamakan ke Mas Sindi aja lah ya. Iya, betul. Oke, terima kasih infonya Mas Sindi. Oke, Mas Bro. Wah, ini yang dipegang apa nih, Mas Bro? Ini ada madu kelanceng original nih dari Trigona Biroi. Kan, emang ini banyak juga manfaatnya juga. Biasanya kalau mau buat harian ini meningkatkan daya tahan tubuh, jadi emang kita lebih fit. Dan apalagi ini musim hujan, cocok banget. Kalau emang ini juga mood penyakit juga sangat banget untuk kolesterol, diabetes, supaya aman banget komplit ya, tuh komplit banget. Kalau emang lebih bagus diminum 2 sendok sebelum tidur ya, guys. Iya, 2 sendok sebelum tidur. Tuh, ini juga sangat asyik untuk ini ada ya, biasa. Madu kelanceng, madunya orang dewasa. Orang dewasa, ya. Madu perkasa ini, ya. Madu perkasa juga bisa banget. Ditambahin telur sama madu. Wih, harganya berapa nih, Bro? Harganya murah banget, cukup 170.000 aja. Dapatkan 220 mil ya, dapatkan di kios Pak Haji Maruf. Kalau memang mau datang langsung datang aja kios Brocin, stoknya ada banyak dan cuma okay. Kalau mau kirim-kirim juga bisa banget untuk seluruh Indonesia, bisa banget. Oke, okay. Ya. Thank you. Oke. Okay. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum tahu lokasi kios Mbah Jo ya, kios Mbah Jo atau kios Harjo, Pak De Harjo. Nanti patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil ya, yang di ujung kita itu tuh. Nah, dari situ nanti langsung aja lurus terus sampai mentok ya. Nih, ini kita udah di posisi mentok nih. Dari mentok kita langsung aja ke belakang ya. Ikuti aja jalur yang ada di video ini teman-teman. Kita langsung lurus terus. Dari sini mentok kita ke sebelah kiri ya. Nah, dari sini tentunya juga kita masih mentok lurus terus ya, sampai mentok. Oke, lurus terus ya. Lurus terus tidak jauh adalah kios Mbah Jo atau kios Pak De Harjo. Ini adalah kiosnya nih. Jadi untuk aksesnya sangat mudah ya. Oke, Mas Indi, kita langsung aja nih review burung terucuk ya. Body big. Terucuk ini yang body besar, asalnya dari mana Mas Indi? Jember Bos. Oh, dia terucuk Jember punya ya, dari Jawa Timur. Timur. Burungnya udah ngepur ya? Iya. Berapa ini harganya? Ini stok ngabisin Mas, biasanya normalnya itu 35, yang body big terucuk kebu, ini 30 sama 25. 30.000 dan 25.000 untuk yang bondol ya? Iya. Di sini juga ada yang namanya burung opior, cuca kombo. Kombo Bos, tinggal 3, 20 ribuan Bosku. Ini cuca kombo tinggal 3 ekor. Iya.
Jadi diobrol aja tadinya 30.000 ya? Ya. Jadi 30.000 sekarang cukup? 20.000 buah sudah borongan aja 50.000 3 ekor. 50.000 3 ekor atau 20.000 per ekor ya? Langsung. Berikutnya di sampingnya Mas India dia namanya burung parkit. Parkit. Ini parkit yang ready, parkit tangkaran lokal warna kuning putih hijau dicampur dan ada juga biru ya. Cakep cakep. Berapa ini untuk harganya nih? Untuk sepasang itu kena 100.000 mas. Sepasang 100.000. Sepasang suami istri. Kalau untuk per ekor 50.000. 50.000. Di bawahnya juga ada yang namanya burung. Cak Timur ini cucu iya, Timur yang dari satu Jawa. Papua, ya? Ini dari Cak Timur bukan bos, dari Timur sana bos. Papua. Sumbawaan NTB. Oh juga, Sumbawa. Kalau ini. Tapi full buah atau udah ngepur? Campur kita harus kasih biar enggak seret bos rezekinya. Berapa harganya Mas Sandy? Harganya 190. 19 saja ya. Yo. Juga di sini ada murai termurah. Iya. Murai Irian atau murai Blacktail dicampur dengan seri gunting Krantil. Ini murai Irian ya. Iya. Burung bahan lampu di pedang ngepur semua nih. Pun total bos. Oke, 50.000 bos. Murai Iriannya ada, seri gantil ada, ini juga ada seri gantil yang bondol, yang mulus tapi non antena ya. Iya. Berapa tadi murai Irian? 50. Kalau seri gantilnya 170 sama 15. Oke. Seperti itu ya. Juga ada yang namanya burung jalak putih. Jalak putih anakan mandiri, bos. Ini jalak putih yang anakan mandiri artinya sudah makan sendiri. Sendiri. Tidak perlu dibantu lolo lagi ya. Iya, bos. Berapa ini jalak putih mandiri yang udah bisa ditinggal kerja? Jalak putih mandiri harganya kena 330. 330.000 saja ya. Terus juga ada yang namanya burung Samperling, bos. Masih muda, bos. Raja Perling kali. Iya. Iya, Samperling. Raja Perling, teman-teman ya. Burung sudah ngepur Mas Andi? Wah, aman, bos. Di sini udah sebulan lebih. Berapa harganya nih? Itu harganya kena 400.000. Harganya cukup 400.000 saja ya. Iya, bos. Terus juga ada yang namanya burung. Burung apa, nih. Perenjak ya? Perenjak tuh yang. Ini perenjak, teman-teman ya. Perenjak apa Mas Andi? Perenjak atas, bos. Ini perenjak atas. Tuh ya, untuk perenjak atas ini burung bahan belum ngepur ya. Ini yang biasa buat bonusan nih. Iya. Dan ini stoknya baru dibongkar banyak banget. Berapa harganya bondol mulus atau yang jantan betina Mas Indi? Kita jantan betina bos, 25 sama 20. Betinanya cukup 20.000 saja ya. Nah. Ini juga ada yang namanya burung 1001 suara atau beranjangan yang dari mana Mas Indi? Dari NTB-an bos. Ini beranjangan NTB. Wow. NTB bukan Jawa Timur ya? Ini jantan betina ada atau udah sortiran? Ada bos. Campur, jadi bisa dipilihin ya. Pilihin. Tuh. Untuk beranjangan ini berapa harganya, Mas? Cindy, harganya kena 200.000 aja, Mas. Harga 200.000 untuk yang beranjangan NTB. NTB. Ya. Terus juga ada yang saudaranya 1001 suara lagi burung pentet ya. Pentet tuh. Wow, ini pentetnya masih full ambiar ya? Full ambiar. Baru pemaran tadi pagi bos. Persiapan Jumat, Sabtu, Minggu. Untuk hari Sabtunya nanti kita juga bongkaran kacer bos. Nah, coba diinfokan kalau berkicau kan nggak bisa hari Sabtu ngeliput di sini ya. Oh iya. Hari Sabtu kita bongkaran kacer, hari Minggunya kita ke ijonya bos. Oke, jadi hari Sabtu kacer, hari Minggu ijo. Tapi mudah-mudahan nggak ada halangan ya. Ini pentet dari mana Mas Andi? Jawa Timur. Samyong ya? Juga ready nanti hari Sabtu. Hari Sabtu Samyong juga ready. Oh. Oke. Berapa ini pentet bondol mulus Mas Andi? Bondol mulus, betul. Iya. Yang bondol kita kasih harga 75.000, bos. 75. Ya. Mulusnya? Mulusnya kita diangkat 100.000 tapi bisa nego, bos. 100 masih bisa nego ya. Nah, tapi kalau ke kios tak kurangin ya. Kalau COD net, bos. Soalnya resiko. Oke. Terus kalau yang ini ada apa? Yang paket murah meriah. Paket murah meriah pun ada juga, bos. Yang di sebelah sini, bos. Ada yang paket murah. Oh, ini. Oh, ada yang paket murah, Mas Indi.
Ya. Wah. Ini kenapa pakai pura, Mas Hendy? Mana, Bos? Itu jarinya yang tengah enggak nyengkram, Bos. Oh, jarinya tidak nyengkram. Ada lagi. Satu aja sih, Bos, hari ini, Bos. Berapa pentet ini? Itu harganya kena 20.000, Bos. Oh, pentet Jatim reject 20.000. Untuk ya, mata kanan kiri bagus ya. Bagus. Perut gemuk. Itu cuma jarinya doang, Bos. Doang ya. Oke. Okay. Di luar itu Mas Indi ada yang namanya burung apa tadi? Oh, no, di atas cililin ya. Cililin. Trotol dulu, Bos. Belum. Oh, ada yang trotol. Ada dong, Bos. Jadi ini pentet yang trotol hasil hutan ya. Iya. Apa kelebihannya kalau melihara dari trotol? Wah, itu cepat jinak, Bos. Cepat jinak, cepat dimasterin. Gampang bunyi enggak? Gampang bunyi. Liar banget ya tuh. Ini asli hutan ini kayaknya. Asli hutan, Bos, mandiri, Bos. Berarti udah termasterin di sini ya? Iya. Berapa harganya nih? Harganya? Harganya kita sama aja, Bos, 100, cuman kondisinya bondol. Harganya 100.000 saja ya. Nah, kalau mulus biasanya 12, cuman ini bondol 100 saja. Mulus 120.000. Mulus 12 biasanya. Mulus biasa 12. Ini cukup 100? 100.000 karena bondol. Oke. Okay. Terus di sini juga ada yang namanya burung cililin ya. Ini cililin hitam ya? Iya, Bos. Untuk cililin hitam ini, cililin termurah nih. Berapa harganya, Mas Indi? Harganya? Harganya kena di angka 580. Harganya 580. 80. Tapi kalau ke kios, Bos, tenang aja. 550.000 kita bungkus. Oh, masih bisa kurang lagi ya. Kalau bondol tak kurangin lagi nanti. Bondol bisa kurang lagi. Nah. Oke, sebelum kita ke yang lain ini ada Bimoli dulu ya. Bimoli, Bos. Ini Bimoli atau kancilan emas ya. Kelamin apa, Mas Indi? Kelaminnya betina, Mas. Ini kelamin betina ya. Hmm. Berapa ini yang kelamin betina, Mas Indi? Kelamin betina kita di angka 35.000. Harga cukup 35 saja ya. Iya. Oke. Okay. Di sini juga ada yang namanya burung. Burung Samyong ya. Samyong. Ini yang polosan, Bos. Ini Samyong polosan. Iya. Itu udah dipurin belum? Udah ngepur, Bos, itu stok lama, Bos, tinggal satu polosan itu. Berapa Samyong? Stoknya 2 minggu di sini, Bos. Jadinya harganya 500.000, Bos, sekarang. Harganya cukup 500.000 saja ya. Terus ya. Pok Sai Hong Kong atau itu Samyong? Yang jantan ada, Bos. Pok apa? Anu Samyong ya. Mana? Tuh. Ada Samyong jantan, Mas Indi? Ada. Oh, ada ya. Mana tuh? Nih, Bos. Oh, iya nih dia nih Samyong jantan, teman-teman nih. Hati-hati, Mas Indi. Ah. Ini di meja, Mas Indi. Di meja. Nah. Kayak natapi rokok kayak muka. Ini bro. Ini jarang ada nih Samyong yang jantan. Kira. Barang lagi susah. Ini bro. Jantan trotol. Ya, Bos. Asli nih. Asli trotol, Bos. Kan yang lain masih jarang ada yang punya ya. Iya, jadi nanti kita menyusul hari Sabtu lagi ada, Bos. Yang nopengnya, yang trotol campur. Berapa ini yang trotol jantan, Mas Indi? Sekarang notanya lagi naik kok, Bos. Jujur aja, Bos. Sekarang 12, tapi bisa tak kurangin buat ngopi lah. Jadi? Ya... Oh, nego di sini aja? Nego, ya, nego di sini aja. Bisa dibicarakan dengan baik-baik. Oke, jadi 1,2 saja ya? Iya, Bos. Di sini juga ada yang namanya burung Pok Sai Hong Kong. Hong Kong. Ini Pok Sai Hong Kong yang kemarin stoknya ini belum laku-laku. Aduh. Waduh, iya, Bos. Berapa nih? Ya itu. Ini Pok Sai Hong Kongnya ya. Ini yang kemarin stok lama itu ya, yang udah ya. Bunyi. Udah joget-joget belum? Wah, itu garansi joget, garansi bunyi, Bos. Yakin. Okay. Wah, berapa harganya Pok Sai Hong Kong? 2.500 jual santai. Harga cukup 2 juta 500. 500.000 saja ya. Bunyian kios. Wambing ada ya, Wambing? Wambingnya lagi sold out, lagi okay. Kosong. Ini Mas Indi, selanjutnya burung pemakan buah ya. Iya. Ada ini kapas tembak punya nih. Kapas tembaknya banyak banget ini dari atas sampai bawah full. Ya, Mas, full. Itu okay. Di luar juga ada katem masih. Sampai luar. Luar ya. Sampai luar teman-teman nih. Banyak banget ya? Iya, Bos. Kita mulai dari harga berapa ini bondol mulusnya mesin di kapas tembak? Kapas tembak. Hmm. Yang mulus 38, yang bondol 37. Jadi 38 dan 370.000 untuk yang bondol ya. Ada yang juga yang promo yang reject ringan, Bos. Oh, yang murah meriahnya ada. Ada. Mana mesin di? Seperti ini. Nah, ini ya.
yang kakinya. Eh, kenapa ini reject ya? Nah, sebenarnya sih gak ke reject banget sih, cuman ininya jendol dikit, bos. Oh, kakinya berjendol. Nah. Mata kanan kiri bagus? Matanya, bos, cakep banget. Merah merona, perut gimana perut? Oh, bagus. Tanpa tulang ya, kaki-kaki tadi jarinya doang ya, melendung. Ini yang sebelah kanan, bos. Tapi yang keram kan? Yang keram banget. Berapa ini kapal sembak? Ini akhir tahun 290. Jadi kapal sembak 200 ribuan ya. Tepatnya di angka 29. Oke. Cuma satu ekor doang ya? Iya, bos. Iya, teman-teman. Oh. Rata lagi ya. Oh iya. Oke, selain kapal sembak di sini juga ada yang namanya bunyir ya. Rajin malah itu. Kagetan burungnya ini. Iya, burung katong kalau kaget bunyi, bos. Burung kagetan ya. Jadi kagetan ini paling dicari. Iya, suka di prank dia, bos. Ini juga ini Mas Indri, ada juga yang namanya burung cucak hijau mini. Ini jam ini kalah makan kali ya. Hijau mini begini begini. Ini hijau mini kelamin jantan. Jantan. Oh salah, ini doang ya. Berapa hijau mini Mas Indri? Hijau mini 170, bos. 17 aja masuk. Terus juga ada yang namanya cucak kino atau cucak cungko versi KW. Oh. Ini jantan semua Mas Indri? Jantan semua, betina juga ready, bos. Oh, mana betinanya? Di bawah, bos. Betina suka di bawah soalnya, bos. Mana? Betina suka di bawah ya? Waduh, memang dominan seperti itu ya. Nih. Cucak kino betina. Berapa jantan betinanya? 150.000. 15 saja. Yeah. Untuk yang? Yang betina. Jantannya? 300.000. 300.000. Oke. Jantannya pada mulus-mulus sebanyak kan. Ini juga ada yang namanya cucak ranting ya. Ini cucak ranting yang dari Jawa. Ini cucak ranting Jawa trotol apa betina? Trotol. Ini trotol. Ini yang colot gitu dong ya, lo mau juga bondol. Trotol juga ya. Tuh, ini trotolnya cuman udah mau paston nih. Wih, mana juga cor. Kina. Berapa ini harganya Mas Indi? Cak ranting 185 Mas. Jawa. Harga 185.000. Betul. Oke. Okay. Oke, okay, bos. Ini gacor Mas Indi. Mana? Coba kita kagetin ya. Nah, lagi. Ini ada kemenit nih, selatan nih. Ini saya jamin ini nggak seminggu nih, pasti teman-teman pelihara di rumah nggak belum seminggu udah gacor nih. Nggak tahan dia burungnya. Tuh. Ya betul begitu Mas Indi ya. Betul sekali bos. Lumayan nih paket hemat. Suara sama ya. Seperti yang besar. Besar. Cuman volume dua kali ya. Volume dana pelajar ya. Terus juga ada cak ranting udah. Cak ranting yang dari Sumatera nggak ada? Kos habis ya Mas. Habis ya. Ini stok banyak banget cak ranting yang dari Jawa. Kepodang mana Mas Indi? Kepodang ada Mas, banyak. Oh, kepodang ada di belakang ya. Apa Cok? Kita ke belakang sini teman-teman ya. Jadi berkicau seperti itu ya. Wah, itu yang mulus. Prosesnya kita liput biar teman-teman merasakan suasananya di Pasar Pramuka. Ini ada kepodang yang dari? Dari Bali Mas. Ini yang dari Bali ya? Dari Bali. Jadi untuk yang dari Bali atau Sumbawa ini memang dari segi body pastinya lebih gede dua kali lipat. Dua kali lipat dari yang Jawa. Jawa ya. Warna lebih tajam ya. Tajam. Berapa harganya Mas Indi? Untuk harga kita sekarang di root aja Mas. Di root? Bondol mulus? Ya, soalnya gampang numbuh sama pemakan buah. Huh? 250.000 siap bungkus. 2,5 saja siap bungkus ya. Iya. Terus untuk burung cucak jenggot Jawa masih ada enggak? Sold out bos. Habis. Oke, terus ada yang namanya Jalak Suren nih. Jalak Suren. Jalak Suren ketinggalan Mas Indi. Mana? Di atas itu. Wah, itu gacoran bos, cetretan, murah meriah. Masa cetretan Mas Indi? Iya, bos. Ini Jalak Suren hati-hati. Jalak Suren. Jalak Suren cetretan. Iya, bos. Gacoran ya, gacoran gitu. Oh, pakai lampu takut kali. Oh iya. Berapa ini Mas Indi? Nah, cukup di angka 430 aja, bos. Harganya 430.000 saja ya. Iya. Terus juga ada katanya murah ya.
murai. Cuma kita yang kelamin betina dulu di mana? Oke. Okay. Betina atau apa itu notanya? Mana? Itu betina harga hancur. Oh, harga murainya ya. Jadi ini ada burung murai betina. Betina Medan nih Mas Hendy. Mana? Ini Medan, Bos. Bukan ngapak ya, Bos? Medan. Oh, siapan ya. Iya. Kalau itu sama. Sama, Bos. 3 ekor. 3 ekor. Kalau ini apa? Nah, ini apa ini? Itu sama betina, cuma yang agak hitam warnanya. Oh, ini betina juga, betina. 3 ekor betina berapa harganya di obral? Di obral. 210.000 per ekor. Per ekor itu bisa nego. Masih bisa nego lagi ya. Iya. Oke. Okay. Pokoknya murah digas. Murah pasaran murah, 300 ya. Pasaran memang masih mahal. Betina ya? Siapa ya? 300 nih. Cuman kita tinggal 3, Bos. Jadinya ya 210.000. Oke. Okay. Terus Mas Hendy ada juga yang namanya burung murai trotol jantan mana? Murai trotol jantan ready juga atau yang pasolan ya? Ya. Oh. Di atas ini banyak. Bisa tolongin diturunin? Bisa, Bos. Biar lebih jelas dilihatnya. Tertanya double ring, double sertifikat. Ini ya teman-teman ya, murai trotol jantan ini. Sampel aja, stoknya masih 20 ekor, Bos. Ring apa Mas Hendy? APBN, BNR. Oh, basah ya. Ring APBN? APBN, X, BNR. Memang gak dijinakin ya. Soalnya takut ya. Cumbu, Bos. Tuh, takut apa? Kelawa kalau di terlalu jinak. Dari jauh saja lah ya. Tuh. Campur total, Bos ya. Jadi gak usah khawatir, tinggal kerja, tinggal umroh aman. Aman ya. Kelamaan umroh Mas Hendy. Kelamaan ya, Bos ya. Ya kan kalau dititipin sih, Bos. Tinggal dititip. Berarti yang dititipinnya enggak repot gitu. Tinggal ngasih kur doang. Berarti untuk pemula enggak bisa dong berarti ya? Ya? Berarti misalnya teman-teman pemula pun bisa ya, bisa, cuma ngasih makan recommended. Cuma ngasih kur doang, enggak usah beli kroto, enggak usah jangkrik, aman bisa hidup bertahan. Berapa harganya? Harganya 950, Bos. Masih bisa nego. Oke. Oke, Mas Hendy. Oke, Bos. Seperti biasa kita akan liput burung yang lagi jadi prima donna di sini ya. Yeah. Tentunya dari awal kios ini ada hijau selalu jadi best seller. Cuman sebelum ada itu, kita liput ke sana. Katanya Mas Hendy lagi bagi-bagi burung gratis untuk pencet Jawa Timur. Gimana caranya? Caranya itu cukup gampang aja, Bos. Yang pernah beli burung di sini kan pasti dapat kotak sendi tuh, Bos ya. Itu di apa namanya? Kumpulin aja 15 biji nanti dapat pentet mulus gratis satu ekor. Oh, dapat pentet mulus gratis. Satu ekor. Ekor ya. Ada? Ada. Kotaknya. Ada ini seperti ini, jangan bisa dibuang. Liatin. Seperti ini, Bos. Oh, jadi ini ya kotak sendinya ya. Tuh. Wajib yang kayak gini ya. Yes. Atau yang model lama juga boleh. Sekarang kayaknya ada pada baru-baru, Bos. Baru-baru aja ya. 15 tadi ya. Lama juga apa-apa, yang penting ada namanya sendi. Ada namanya sendi ya. Ya itu ya. Jadi cukup 15 dapat pentet mulus atau apa namanya? Subsidi. Subsidi 120.000, diskon 120.000 ya. Oke, kita langsung aja nih review burung cah hijau yang di kandang hijau Tosca yang betina ada Mas Hendy. Yang Tosca betina ready. Yang mana betina? Ini, Bos. Yang kanan ya. Ini yang kelamin betina teman-teman nih. Iya. Berapa betina cucu hijaunya Mas Hendy? Betinanya? Betinanya kena 200 aja, Bos. 200.000? Iya. Terus yang hijau PH mana ini ya? PH ini ya. Ini. Jadi ini cucu hijau PH banyak nih di kandang hijau Tosca. Ambiar ya stoknya ya. Ambiar. Ambiar atau ambiar banyak ya. Langsung kita kasih harga aja, Bos. Berapa ini Mas Hendy? 250.000 kalau satu ekor. Dua ekor kena grosir 230.000. 230.000 ya. Kalau mau murah partai, Bos. Partai ya. Iya. Terus yang nopeng ada nih. Nopeng ada. Nah. Ini cucu hijau yang nota nopeng ya. Nopeng yang itu yang dari Sumatera, Bos. Sumatera punya? Iya. Harganya kena 570.000. Berapa ini? Bondol mulusnya? Yang mulus 58 kayak ini. Itu kalau yang bondol 57. 57 ya.
Terus juga ada cucu hijau nopeng yang di atau PH nggak ada ya? PH habis bos, yang Jember kan tinggal paling hari minggu itu belum banyak. Oke, berarti yang jatah aja kali. Sih masih ada stoknya, cuman ya tinggal mana? 25 ekoran seperti ini. Tuh, yang bodi gede. Ini hijau nopeng yang di kandang susun ya? Yang Jember bos ada yang bos. Banyak sih. Seperti ini bos tuh yang di unboxing nih. Mana? Oh ini tuh, nih lagi di unboxing ya. Mata kanan kiri gimana Mas Riki? Aman. Perut gimana perut? Kemudian kaki-kaki komplit ya. Wah ini memang ukurannya besar ya. Iya. Ini berapa harganya? Harganya kena 630 masih bisa nego. Masih bisa nego. Untuk ya, pilihan dari besok itu tinggal paling 27 ekoran. Oke. Masih bisa lah buat pantau. Trotol banyak. Trotolnya banyak bos. Ada. Berapa tadi harganya nih? 600? 630 nego. 30.000 masih bisa nego ya. Harga patokan ya nego. Jadi kita akan unboxing yang trotolannya nih. Nah ini yang trotolannya ya. Iya. Jadi ini trotol asli. Asli. Asli gak nih? Trotol asli bos, mau unboxing. Itu. Itu trotol tengah bawah juga trotol. Kita unboxing ya. Tuh. Seperti ini bos. Ini coba dibuka trotolannya mas ini. Asli ya. Jadi kayaknya trotol ini. Sama harganya ya? Sama bos. 630 nego. 30.000 masih bisa nego ya. Pokoknya dinego aja, bos. Oke. Jadi, ada yang ketinggalan. Ya. Jadi, kalau cucak hijau di sini beli satu gratisnya satu ekor. Gratis satu ekor tapi burung perenjak, bos. Dapatnya perenjak ya, bukan hijau lagi ya. Ya, cukup di angka 620 aja enggak apa-apa. Oh, bonus. Jadi perenjak satu. Bonusnya seperti itu ya, asal tidak nego. Ya, net, bos. Oke. Okay. Coba lurusin lagi mas Andi tuh. Mewah bu. Mewahnya. Oke. Selanjutnya ini yang PH yang PH apa? Trotol yang jahat. Dari Sumatera mas. Yang dari Sumatera. Nah, emang bodinya agak ramping bos. Oh bodi rada ramping. Tapi karena panjang. Banyak kan panjang dari Sumatera bos. Bodinya. Kurus nggak sih? Eh? Kurus nggak? Enggak, aman. Apa? Oh iya. Aman adanya lah ya. Tapi intinya ini trotolnya asli. Asli real. Berapa ini harganya? 3-4 harganya ini cuman apa namanya ramping aja budinya ramping aja tak kasih 5,5 ini bos 5,5 aja ya mantap mantul ya pasatnya ya keren ya mantul ini ya. Seperti biasa nih nah, ini teman-teman mungkin sini bos ya teman sini taruh sini nih taruhnya di atas ekor, ya. Ya satu cukup. Ekor aja nih buat promo cuma satu ekor aja yang 550.000 trotol jantan ya coba kita zoom. Oke. Seperti biasa nih dengan Mas Satya ya. Mantap. Dari channel YouTube Kicau Burung Kirimannya. Guys, Kicau Burung Kirimannya. Kirimannya Mas Endi. Oh. Mantap. Kicau Burung Kirimannya, guys. Mantap. Semoga laris untuk orderannya Mas Satya. Amin ya. Amin. Oke. Oke Mas Endi, jadi ini ada yang mau dijual murah atau gimana ini Mas Endi? Mana Mas? Ini ya, iya Mas. Apa ini? Ini cak ijo BBQ alas Purwo ready. Cica ijo BWI bos. BWI. Kenapa dijual murah? Oh iya. Terus apa lagi? Sebelahnya coba. Ya karena sayapnya bos. Agak bengkak dikit nih di sini nih. Oh sayapnya ada bengkak. Sama agak kurusan dikit. Ya juga kurus banget sih. Nggak kurus banget ya. Kaki kaki. Sayapnya agak bentol dikit. Kaki aman. Bagus. Dengkul bagus. Mata kanan kiri. Berapa ini hijau BWI atau hijau BBC Banyuwangi? Cuman ini yang PH bos ya. Enggak jamin jantan bos ya. Karena harga 370 aja. 37. Kemarin ada 3 ekor meninggal satu ini. Oke. Oke teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.